What's up, Nikisan di sini kembali lagi di setupku lagi di sini. Setup siapa? Setupnya siapa nggak tahu. Kalau misalnya kamu tahu sendiri ya kan, ini aku bukan di oke accountku ya di sini. Mana ini orangnya? Oke, there we go. Jadi ini kita mau ngapain? Review garasi. Kita akan nge-review ya kan. Garasinya salah satu player paling kaya di sini. Kamu pakai script apa bang? Hah? Ya garasinya anggap aja ini garasinya cukup mantap ya. Kalau misalnya kamu lihat di sini. Boom, 121 mobil biasa, 182 mobil limit, hampir 200 mobil limit. Ini orang punya 300 mobil, bro. Kilo, bro. Kita bakal nge-review mobil-mobilnya yang menurutku paling spesial ya. Karena tentu aja, private server cuma bisa ngekeluarin 20 mobil. Oke, mungkin nanti aku bakal ngeliatin bla bla. Dan BTW untuk mobil merchandise sendiri, kamu ada semua gak sih? Ada. Mau glance, tiga-tiganya ada. Mau pick special, bejir, tiga-tiga. Border ada, ya toh. Shinkansen ada, gile ada semua bro. Kamu tahu nggak kalau ini Miata? Itu Miata Limited. Ini banyak orang ya nggak tahu ya. Aku bahkan barusan tahu pas saat aku nge-review ini ya. MX5 RD, oke di sini. Bentar, aku mau coba ke dealernya premium deh. Woi woi, nggak bisa bawa mobil. Ini yang biasa, RF, oke. Aku nggak tahu ini kapan ya. Limited, salah satu limited paling awal nggak sih ini? Lihat ini, soft top bro. Mari kita coba ke mobil ini. Mobil gila dijual aja mah. Oke, kita bakal kesini ya, ini rumahmu ya kan. Tentu aja udah kelihatan sedikit ya kan di sini. Woi woi, ini saking banyaknya mobilnya ya. Ini rumahnya Wilson di sini. Oke, bukan di sini. Ini dia sampai izin ya, misi mas. Oke, aku butuh garasimu. Ada di luar. Tentu aja ada di dalam. Di dalam ini banyak mobil yang limited stock. Kita bakal lihat nanti. Tapi kita lihat yang bagian ini. Oke, yang ada di rumah tetangga. Jadi ini tetanggamu namanya siapa? Rudy Sugiono. Awal-awal kita punya ini, oke? Ini itu adalah Rolls Royce apa ini? Ulinan Mansorio. Mansori, brother. Ini mobil harganya berapa ya dulu? 30-an? Gile. Kita juga punya ini, Spectre juga. Ini aku nggak beli dua-duanya, oke? Aku harusnya beli ini. Ya kan, tapi aku malah belinya Pagani, kepet. Ya, lebih worth it Pagani lah. Ya, mobil pasaran nggak apa-apa lah. Aku juga suka banget sih sama Spectre ini. Kayak, god damn bro, look at this. Ini juga platnya mahal-mahal semua ya. Kalau misalnya dibuat RP, kayaknya dia langsung nggak tahu jadi orang penting. Habis duitku. Kalau ini berapa ya harganya? 35. 35? Oke, ini sekitar 30-an. Ini dua mobil aja udah 65-70M. Oke, yeah. Kita juga punya ini, Black Badge. Ini dulu kamu belinya pas waktu limited atau pas waktu merch? Black Series. Black Series. Waktu limited. Oke, ya ini dulu sempat merch sih, cuman ya kayak orang ya udah mulai jual-jual mobilnya juga ya, butuh duit ya kan. Terus kita juga punya LFA yang biasa. Dan bukan LFA biasa doang, ya. Yeah. Kalau misalnya kamu lihat di sini, ini aku nggak bisa nge-spawn ya, boom. Nurburgring package juga ada. Gile bro. Ke rumahnya sini, mungkin aku bakal coba untuk ngetes beberapa mobilmu nanti lah ya. Boleh. Kita punya yang soft top di sini, ini mobil juga aja spesial banget, ya kan. Kukira nggak ada di sini, ternyata ada. Oke, di sini kita juga punya ini. Mobil Wiyu-Wiyu paling pertama di CDID. Oke, bener. Ini adalah Camry mobil dinas. Kalau misalnya kamu nggak percaya ini mobil dinas, boom! Namanya aja Mobdin, guys. Bisa merah sih. Ya. Serangannya kalian, oke? Okay? Oke, lanjut. Kita juga punya mobilnya ini. Ini adalah Hyundai Elantra. Dulu sempat jadi mobilnya ini nggak sih? Mobil kaca kan dulu. Cuman, iya. Sampai mobil kaca di versi berapa gitu aku lupa. Ya, orang-orang udah pada jual ini mobil. Memang ya, bagusnya dibuat belokan ya. Dibuat top speed ya, mobil balap. Track banget. Oke, okay, buat jalan ya, mobil track ya, di sini, gaspol. Gimana ya? Kok nggak bisa bawa mobil kayaknya ya? Aku nge-review mobilnya orang tak pernah bertahu tadi. Ya ini mobil cakep. God damn, bro. Kalau misalnya kamu punya mobil ini, jangan dijual. Oke, okay, nanti. Remnya juga itu loh. Oh, remnya enak sih. Rem mobil balap. Oke, okay, jadi kalau misalnya kamu nggak punya strobo, bisa pakai mobil ini. Lanjut nih, ini adalah mobil. Ini ada yang new kan, mobil Hummer yang 4 door. Oke, okay? Ini cukup mantap. Karena ini yang 2 door coupe, salah satu mobil CDID limited pertama juga. Dan orang-orang udah nggak punya, untungnya aku punya. Ini kayaknya jadi salah satu mobil, mobil pertama juga yang bisa nyentuh 400 dulu. Iya, cuman ngebakin. Iya, tepat. Sekarang menyedihkan. Woi, 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 nabrak mobil. Beberapa minyak awal. Ini coba, teh. Oh! Mamma mia, lezat. Mamma mia, lezat. Nyungsep semua. Apa nggak boleh kita jual sih ini mobil? Aku punya mobilnya, oke. Okay. Humble Flex. Ini, terus kita juga punya mobilnya ini. Ini kayak seperti Porsche biasa. Memang Porsche biasa. Kelihatannya seperti itu. Hah.
mobil semak bro. 1 ton. Ini adalah mobil yang saya lihat. Jarang juga aku ngeliatin orang yang pakai mobil saya lihat. Atau enggak, aku memang ya enggak nyadar aja. Ini mobil kurang lebih sama kayak mobil 911 biasa gak sih? Memang 911 biasa, cuman memang beda seri aja. Typing mobil. Ini kenapa ini kayak gitu. Dan ada ini, aeronya juga. Oke, mantap cowok. Weh, excited banget mobilnya. Kamu tahu enggak kenapa excited? Apa kenapa? Ada Lightning McQueen-nya. Oke, oh, ini bener sekali. Kira-kira no face berarti. Yeah. Ke mobil selanjutnya. Oke, BTW aku mau tahu sih. Bentar. Enggak bisa parkir juga emang orang ini. Santai woi. Aku mau coba ke rumah ini enggak usah lewat sini. Ini. Nah, oke. Kamu harus jadi kayak papi. Oke, papi banyak duit, papi banyak mobil. Ini anak-anak. Oke, lihat ini. Oh ya papi gimana? Mobilmu gimana? Nah, ini loh nak. Oke, kamu harus kentut-kentut kayak mobil ini. Betul. Ya, dan ini tuh memang bukan menjadi mobil yang gimana-gimana amat. Ini orang udah pada jual sebelumnya rework. Setelah ini di rework, orang-orang udah agak ya nggak jual lah ya mobilnya ini. Itu adalah Fortuner B-Turbo. Nah, ini ya. Ini mobil. Ini aku ngekasihin videonya ini dengan ada Fortuner supaya para viewernya suka. Mama Mia, Sally dikentutin, oke? Okay. Weh. Iya, yeah, licin gak ada TCS. Suaranya juga enak ya. Mau coba ke sini. Slebe. Jelek banget. Apakah kamu siap dengan madness? Drill apa nih? Drill garasi. Drill garasi. Ini kita punya yang kiri sama kanan, oke? Okay? Wih, ada sedikit itu kelihatan. Oke. Okay. Yes. Mamam ya langsung kelihatan kanannya juga enggak apa-apa. Ini langsung tak spill. Nah, ini kanan juga. No. Oke. Okay. 10 mobil. Yang menurutku paling mantap untuk di account-nya ini sejujurnya. Masih ada banyak ya, 100 lebih. Kita punya ini adalah apa? Ini adalah Black Badge. Black Series. Ya kamu misalnya search Black ya, di sini banyak banget. Mama Mia lah atas. Udah lama limited-nya, orang-orang udah pada ngejual juga ini mobilnya. Ini limited pertama juga deh. Iya, yeah, limited pertama ya. Sebarang dengan Hammer tadi, keluar di merchandise kemarin. Oh! Jadi, shivering splendid. Splendid Maru. Kita juga punya ini, Century. Nah, ini buat yang sudah main ini ya di event mini games yang menang. Ini Century juga udah jarangnya nggak masuk akal, bro. Ini mobil gila, bro. Ini salah satu mobil paling mahalnya zaman dulu juga. Aku ingat dulu tuh ngomongnya limited pertama itu mau Century. Tapi keluarnya tuh tahun duluan. Iya. Terus keluar Hammer sama C63, baru keluar Century ini. Gila ya, mantap ya. Dan tentu aja, ini mobil pas waktu sebelumnya revamp, ini mobil paling mewah. Bener. Cakapan ini daripada Rolls Royce. Of course. Ya, I love JDM Japanese stuff bro. Ya, Japanese ya. Itadakimasu. Wibu kamu. Itadakimasu. Ini juga juara, Paul. One of the best juga sih. One of the best. Aku dulu punya juga. Tak jual juga. Awesome memang. Paling ya, ini mobil sama lah ya, kayak Torino. Kalau bisa kamu pengen mobilnya ini. Sama kayak Torino biasa. Cuman Black Limited doang, cuma badge-nya doang. Ada tulisannya Black Limited, hitam-hitam. Seingat aku ya, kalau nggak salah, mobil ini aku beli waktu itu ngebug. Tiba-tiba muncul lagi di store, aku beli. Oh. Kayaknya kayak gitu. Gitu ya? Sini nih, mobil yang aku paling cintai. Oke, dia juga punya, kepet. 25 unit mobilnya, mobil jelek tapi 25 unit. Ya, kamu harus lihat ya, bilang, oh Bang Niki, menurutmu gimana jelek? Oh, kamu jelek Bang Niki. Kamu liatin aja mobilnya ini, turning radius ya. Look at this car. Turning radiusnya lebih buruk daripada Yaris, bro. Ya. Tapi aku tetap cinta mobilnya ini. Kapan di rework, ha? Developer? Ya, ini dulu sempat hampir mau di rework, tapi sampai sekarang gak di rework. Oh gitu ya? Kepet. Ini aku ganti loh velgnya. Oh iya. Cakep juga kamu kasihin velg ini. Lanjut nih, ini juga juarang. Oke, orang-orang udah pada lupa ini mobil juga. Ini M3 E30 Wagon. Ada satu lagi yang Coconut ya. Itu lebih dilupakan lagi. Tapi itu aja ya, gak ada. Life Seater juga btw, buat kamu yang gak tahu ya. Mobil cuake banget. Seingatku ini ada salah satu mobil drifty asik juga ya. Gak ada ABS, gak ada TCS. Dan ini mobil. Damn bro, ngekarmit pakai mobilnya ini. Ditanyain orang, oke. Okay. Tergantung orang tahu apa enggak. Iya, kayak kalau enggak tahu. Kalau enggak tahu ya ini kayak seperti mobil biasa sih. Tapi kayak aku yang tahu, wih, bejir ini. Terus ya kita juga punya ini. Apa spesialnya ATPM? Oke. Okay. Limited ke Indonesia. Di Indonesia ini cuma ada 126 unit dan di CD ini berapa ya? 126 juga atau enggak 151 unitan? Seharusnya sesuai. Tapi kita tidak tahu. Ya kurang lebih sama kayak yang versi RZ atau JDM ya, JDM kayaknya ya. JDM. Ya JDM. JDM tapi ya dari di impor. Iya, baca ya kalau misalnya kamu pengen pakai mobilnya ini ya kan, beli JDM ya same thing tapi nggak ada base-nya 50 gitu dong. Yes. Pinternya Toyota aja yang ngasih ini kayak yes. Juga punya ini adalah Blackbird. Orang-orang pada belinya
Sebentar, kamu juga punya kan? Punya. Yang Florida Runner. Oke, okay, guys. Beli macam semua juga. Orang jarang beli yang Black Badge. Itulah kenapa aku beli yang Black Badge juga di ini. Black Bird, bro. Black Bird, Black Badge lagi. Badge lagi. Badge lagi. Magnifico. Ada ini. Oh. Wish. Bejinteng, bro. Ini bisa nerangin hidupku, bro. Itu lupa mention Zetil, aku udah nyanyi. Iya juga, ya. Kamu punya Aston nggak? Nggak punya, R34. Oh, nggak punya. R34 musuh. Nah. Boom! Ada di merch juga ya. Dulu ini mobil cuma 20 unit, terus ada merch. Paling 70-an unit lah. Aku nggak dapat dari merch, nggak dapat dari beli. Aku benar-benar pengen banget, kan. Aku gacha sampai 10.000 Robux. Oh. Bahkan lebih 30.000 Robux. My God. Baru dapat mobil ini. Jadi spendingnya, bro. Shot, kalau mau ngasih saham, aduh, terus aku kesal karena tiba-tiba dikeluarin jadi merchandise. Untungnya merchandise-nya cuma 50. Yeah. Dan gara-gara merchandise itu aku punya sih. Mobil aneh paling pertama di sini, Daddy. Well, yang paling pertama kamu masih ada ya pasti, Mobilio. Nah, ini. Ya, ini mobil paling pertama yang aneh-aneh ya, kompetisinya. Terus di susul dengan mobilnya ini. Ini adalah GT86 Karma. Bukan ini duluan ya? Ini salah satu limited pertama loh, Koriki. Iya kan? Limited masih ada tulisannya. Heeh. Ada, oh iya juga ya. Yang ada tulisannya limited ini sih, ya limited pertama-pertama biasa ya. Ada tulisannya limited. Terus ini mobilnya juga bagusnya, di swap engine-nya. Mobil BMW. Yep, Ferrari BMW. Terus ini juga mobil sempat menjadi tahtanya mobil tercepat di CD ini. Oh iya. Dulu terus dia pakai sentul. Iya anjir. Yeah. Ini orang sentul pakai ini, gila. Leaderboard ini yeah, semua. Lihat ini. Oh, gila bro mobilnya. Sekarang dibandingin dengan Aventador yang sudah keluar? Ya kalah, telat. Ini aku nggak punya juga. Wah, nggak punya. Soalnya pas waktu ini mobil keluar, aku pensiun sih dia ini dulu. Player baru nggak tahu kayaknya ini banyak mobil ini. Ini limited pertama sih dia ini. Oke, mobilnya mantap sih. Kamu bisa tahu sendiri. Hah? Kedua. Kok cek kedua? Tuton yang pertama. Tuton rilisnya jam 1 pagi. Tuton, ya. Pagi ini baru keluar bareng WRX sama... Oh, dibeda-bedain gitu ya? TMA, oke, iya. Oke, dari Jepun. Itu ada stiker-stiker yang bisa dibeli di online shop. Murah. Lotus itu, Evora. Sama Lotus persis Evora, kan, jadi. V6 Supercharge kan? Nih, kalau kamu nggak pengen mobil-mobil sport, ya mobil keluarga ini sama. Sinting. Anjir. Look at that, bro. Sampai aku nggak bisa nges. Control. Oh my God, bro. It is quick. Very quick. Dan last but not least, tentu aja orang-orang yang cuy aja nggak tahu ini bukan Sergei Mister biasa. Kalau misalnya kamu tahu sendiri, ini ada kameranya bos. Ini mirrornya pakai kamera karena ini adalah Stargazer. Wait. Limited. Ada badge di belakang. Mana? Ah, limited. Mobil limited dan badge limited. Oke, kapan lagi di sini ini? Oke. Jadi di antara semua ini, kalian paling suka apa? Kamu paling suka apa di antara yang aku ini spawn semua ini? Banyak sih ya, kayak dari 20 mobil ini, MG Hammer sih, menurut aku ya. MG Hammer? Malah, ini ya? Yeah. Lihat aja, cakep banget ya. Mantap. Memang bagus ini. Yeah. Dan aku kayaknya paling suka Rueno kayaknya. Yeah, atau enggak Century. Yeah. Dia enggak ada dua-duanya sih. Aku enggak ada dua-duanya. Ya kalau misalnya aku enggak punya Evora, kayaknya Evora juga ya. Yeah. Kalau punya, jadi ya. Oke, selesai videonya. Subscribe. Udah, selesai.